Kami menyelenggarakan workshop TOT untuk para pengawas begitu, dengan harapan kegiatan ini dapat memantik implementasi yang akan Bapak Ibu lakukan di sekolah-sekolah binaan masing-masing begitu. Sinar Maslem sebagai perusahaan pengembang tentunya yang kami bangun adalah sebuah lingkungan yang baik begitu, lingkungan perkotaan yang benar-benar bisa dapat meningkatkan kualitas masyarakat yang ada di sekitar lingkungan yang saat ini sedang kami bangun begitu Bapak Ibu, agar ke depan dapat sejalan antara majunya pembangunan yang kami lakukan dengan kualitas kehidupan masyarakat sekitarnya. Saya menganggap bahwa sekolah itu harus menjadi pilot project. Sekolah itu harus menjadi solusi dari persoalan-persoalan yang ada di sekitarnya. Positif ini, Bapak Ibu sebagai trainernya, Bapak Ibu perlu sekali mengajak berpikir konsep pendidikan yang selaras nih dengan konsep sekolah berhati.